Oke, Sobat Angler, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bikin rute ke pemancingan Bang Kevin sama Bang Jali ya. Titik awalnya kita mulai dari Bandara Mas Jalan Marsikal Surya Dharma, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Buat yang dari arah Jakarta, lewatnya sini ya, pinggir bandara. Lalu kita ke depan Jembatan Kolong ini belok ke kanan menuju Jalan Perimeter Utara, terus lurus ya. Oke, terus lurus. Ingat kawan ya, patokannya itu dua portal ya. Portal pertama terus lurus, portal kedua baru belok ke kiri arah Jalan Belimbing Raya, Rawa Burung, Jalan Rawa Burung ya. Ingat ya kawan ya, patokan dari Jalan Perimeter Utara ini dua portal lalu belok kiri ya. Oke, pantengin terus videonya biar nggak nyasar-nyasar. Ini portal pertama ya kawannya, kita masih terus lurus. Oke kawan, di depan portal kedua ya, kita ambil ke kiri ya menuju Jalan Belimbing Raya Rawa Burung. Ntar ketemu perempatan Simpang 6, belok ke kiri lagi dari sini. Oke Sobat Angler, kita udah nyampe Simpang 6 Jalan Pipa ya. Kita belok kiri terus lurus. Oke kawan, kita beli perbekalan dulu di sini ya, di Warung Madura. Di Empang juga ada Starling yang keliling ya. Cuman biar aman aja. Oke, kita masih terus lurus ya kawan ya. Oke Sobat Angler, di depan kita udah nyampe perempatan Jalan Salembaran ya, Jalan Salembaran Raya. Itu Jalan Salembaran, kita terus lurus ya, terus lurus saya. Ini udah masuk Jalan Pipa nih di sini. Nah kalau mau beli amunisi, di sini sebelah kiri ada orang jualan cacing merah ya, lumut juga ada, udang hidup, udang ada tuh jualan sebelah kiri ya.
buat perbekalan mancing. Kalau seumpama dari rumah nggak bawa umpan, kita beli di situ. Oke kawan, kita masih terus lurus ya. Ini udah jalan pipa nih, pipa raya menuju Peak 2 ujung Sonono. Sobat mancing, di sini kanan kiri itu udah banyak pemancingan ya. Pemancingan semua rata-rata 20.000 ya tiketnya. Nah, di depan sono ada pemancingan yang kiloan. Nah, terus lurus itu yang ke kanan itu juga bisa nanti di depan ya, ke kanan itu ada yang jalan pesantren ya, Salembaran Jaya. Itu juga banyak di situ empang-empang. Semua rata-rata 20.000 ya. Oke sobat mancing, ini dia ya empangnya bos Kevin ya. Tuh sebelah kanan ya adanya di ujung pagar ini, pagar tembok ini. Di depan itu pabrik roti ya. Nah ini masuk nih, pertama empang Bang Jali sebelah kanan, sebelah kiri bos Kevin ya. Oke, semoga membantu ya kawan ya rutenya. Ini Bang Jali sebelah kanan, Bang Kevin sebelah kiri ini.